Kali ini kita masak mie goreng jumbo. Bumbu-bumbu siapkan dulu. Mie-nya direbus sampai matang, lembek. Ini sudah matang. Tinggal kita matikan dan kita saring. Tada! Mie-nya sudah jadi. Untuk melengkapi makannya, kita pakai nori, rumput laut. Seperti biasa, tambahkan sambal botol biar lebih maknyus, lama banget. Sambalnya habis, guys. Ya, cukup. Kita aduk sampai rata. Mie-nya mie goreng jumbo. Porsinya harus yang jumbo, guys. Satu mana cukup. Harus yang jumbo. Aduk, aduk, aduk. Nah, baru sudah rata. Mari kita makan, guys. Video makannya sudah biasa ya, guys. Jadi nggak usah diliatin. Ini hanya cara penyajian mie goreng versi Bang Inal untuk sarapan pagi. Ini ala-ala Jepang pakai nori biar lebih lama bana maknyus. Oke, guys, sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like, comment. Thanks, guys.